dari segi album Doom of Demolition dan dua single Setiap Kita Timur dan IBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Imam Devilis. Masih dari seri sebelumnya, kali ini saya mau mengulas album Ritual Orkestra band asal Malang, Jawa Timur. Dan di video kali ini saya akan mengulas kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart, mulai dari rilisan pertama, cetakan ulang, dan rilisan ulangnya. Penasaran? Yuk, mari kita lihat kasetnya. Nah, ini kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart. Album ini dirilis pada tahun 2001, dirilis oleh RA Production, dirilis dalam bentuk kaset. Di tahun yang sama, tahun 2001, album ini dicetak ulang atau cetakan kedua, dirilis oleh RA Production, dirilis dalam bentuk kaset juga. Dan 22 tahun kemudian, album ini dirilis ulang oleh York Record, tepatnya tahun 2023, dirilis dalam bentuk kaset. Untuk yang rilisan pertamanya, rilisan RA Production seperti ini bentuk fisik kasetnya. Untuk covernya seperti ini, cukup simpel. Belakangnya seperti ini, tidak ada teks lagu. Untuk yang cetakan kedua atau refresh, sama dirilis oleh RA Production juga, dan di tahun 2001 juga. Seperti ini bentuk fisik kasetnya. Untuk covernya seperti ini, sama cukup simpel. Tidak ada teks lagunya juga. Untuk yang rilisan ulang yang dirilis oleh York Record pada tahun 2023, seperti ini bentuk fisik kasetnya. Maaf,
hanya bisa menampilkan fisik luarnya saja karena masih segelan, masih sayang untuk dibuka. Untuk perbedaan yang rilisan pertama atau cetakan dan cetakan kedua di tahun yang sama dan label yang sama juga, namun ada perbedaannya dari segi cover, casing kaset dan fontnya. Untuk yang cetakan pertama, ini yang cetakan pertama dan ini yang cetakan kedua. Lihat perbedaannya seperti ini. Untuk detailnya, yang cetakan pertama untuk logo Ritual Orkestra warnanya cukup jelas, sangat tajam. Untuk font logonya Ritual Orkestra cukup jelas dan tajam. Namun untuk logo yang cetakan kedua atau refresh-nya, logo Ritual Orkestra sedikit buram, agak ngeblur seperti ini. Dan untuk yang cetakan pertama, font judul album seperti ini, Vision from the Black Heart. Untuk font judul album yang cetakan kedua atau refresh, tulisannya seperti ini fontnya. Kemudian untuk warna sedikit berbeda. Kalau untuk yang cetakan pertama, warna cover biru laut. Untuk yang cetakan pertama, namun untuk yang cetakan kedua, warna cover agak kehijauan seperti ini. Kemudian untuk dalamnya casing pita, cangkangnya seperti ini. Untuk yang cetakan pertama menggunakan logo Ritual Orkestra seperti ini, namun untuk yang cetakan kedua atau refresh, cangkang pita kaset seperti ini. Tidak menggunakan logo, hanya tuliskan Ritual Orkestra dan judul album Vision from the Black Heart. Kemudian untuk judul-judul lagunya, untuk yang cetakan pertama fontnya menggunakan seperti ini, sama seperti judul lagunya. Namun untuk yang cetakan kedua fontnya seperti ini untuk judul-judul lagunya. Itulah perbedaan
kaset Ritual Orkestra, album Vision from the Black Heart yang rilisan RA Production. Untuk yang cetakan pertama dan cetakan kedua, cetakan pertama atau repressnya dan repressnya. Formasi Ritual Orkestra di album ini masih sama dengan album atau demo yang sebelumnya, dengan formasi yang sebelumnya. Di album ini ada Deus Iglesia pada gitar, Throne of the Moon pada vokal dan bass, dan Wine of Satan pada drum. Di album ini, Ritual Orkestra menyuguhkan 6 lagu untuk yang rilisan pertama maupun repress atau rilisan ulangnya, sama berisikan 6 lagu. Jadi saya bacakan satu sisi saja untuk yang rilisan pertamanya saja. Di set A, track pertama ada Iglesia Sacrament, Anthem to the Lord of Fire, dan Legend. Di set B, track pertama ada The Longing of Dark Majesty, Warrior of Hell, dan Serpian Bintang Timur. Itulah urutan lagu-lagu yang ada di album Ritual Orkestra yang berjudul Vision from the Black Heart. Sebetulnya materi yang ada di album ini diambil dari materi 4 lagu, diambil dari materi split album bareng Godspeed, yaitu album Storm of Immolation, dan 2 single original yang diambil dari album kompilasi Underground Metallic Clinic 2, yaitu Serpian Bintang Timur dan Iglesia Sacrament, yang diambil dari album kompilasi Modern Osdemon yang dirilis oleh label asal Malaysia, yaitu Psychic Scream, dirilis pada tahun 1999. Untuk single Serpian Bintang Timur dirilis oleh Rotocop pada tahun 1998. Dan 4 lagu yang diambil dari split album Storm of Immolation dirilis oleh Psychic Scream Entertainment juga, dirilis pada tahun 2000. Jadi album Vision from the Black Heart ini adalah album kompilasi untuk materi yang diambil dari 4 lagu, diambil dari lagu original dari split album Storm of Immolation, dan 2 single Serpian Bintang Timur dan Iglesia Sacrament yang diambil dari album kompilasi Metallic Clinic 2
dan album kompilasi Modern Os Demon. Lagu kacauan di album ini menurut saya semuanya sangat bagus. Materi lagu dan aransemen musik di album ini menurut saya cukup bagus. Jadi buat kalian pecinta musik black metal, album ini layak untuk dibeli, didengar, dan dikoleksi. Untuk kaset Ritual Orkestra yang cetakan pertama, saya dapat kaset ini sekitar tahun 2002 atau 2003. Saya dapat di Sidoarjo, tepatnya di daerah Pasar Krian. Di situ dulu ada satu pelapak kaset bekas teman saya sendiri, yaitu Ir Leviathan, di depan Tugu Bata. Saya dapat kaset ini dengan harga Rp15.000 untuk kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart untuk yang cetakan pertama. Untuk yang cetakan kedua atau refresh, kaset ini saya dapat sekitar tahun 2010 atau 2011. Saya dapat via online di salah satu lapak Facebook. Saya dapat kaset ini kalau tidak salah dengan harga Rp35.000 untuk kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart untuk yang cetakan kedua. Untuk yang rilisan ulang, kaset ini saya dapat pas edar tahun 2023. Saya order langsung ke labelnya, yaitu York Record. Saya dapat kaset ini dengan harga Rp60.000 untuk kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart untuk yang rilisan ulangnya. Untuk harga saat ini, untuk yang cetakan pertama maupun cetakan kedua, harganya kira-kira sama. Di lapak-lapak online, kaset ini rata-rata dibanderol antara 75 sampai 100 ribuan untuk kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart. Untuk rilisan ulangnya, kaset ini masih banyak dijumpai di lapak-lapak online, jadi untuk harga masih cukup standar. Untuk harga saat ini, kaset ini rata-rata dibanderol antara 60 sampai 70 ribuan untuk kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart untuk yang rilisan ulangnya. Buat kalian pecinta musik metal Indonesia, khususnya penggemar Ritual Orkestra atau pecinta musik black metal, kalian wajib memiliki
kaset yang satu ini, yaitu kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart. Sekian, segitu aja review singkat untuk kali ini untuk membahas kaset Ritual Orkestra album Vision from the Black Heart. Dukung terus channel ini Imam Devilis. Jangan lupa subscribe, kasih like, berikan komentar di bawah, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Share video ini ke teman-teman atau ke sosial media apapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam metal.